Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa maw'ala wa ala rabbis rahli sodari wa yasirli amri wa khulub min lisani yafqahu qawli amma ba'duh sahabat sahabat pemirsa ingam wazali 99 kali ini saya akan menyampaikan tentang salah satu fadilah daripada nama Allah yang berada di Asma'ul Husna. Apa yang saya sampaikan ini terdapat dalam kitab Mamba'u Usulil Hikmah Lilbuni pada halaman ke-202, yaitu Nama Allah Ya Qohar. Nama Allah Ya Qohar ini secara makna mempunyai arti yang maha menaklukkan bisa mempunyai arti sang penakluk. Jadi Allah ini adalah zat yang menaklukkan semua ciptaannya, yang mengatur, yang menjaga, yang merawat, dan juga yang menaklukkannya. Oleh sebab itu, sahabat-sahabat sekalian, di sini disampaikan, wa amma ismuhu ta'ala, kohar, yaitu pekhar. Faman da'a bihi ala zalimin. Barang siapa yang berdoa dengan nama Allah yaitu ya qahar fi khulwatin di tempat yang uh, sepi atau di tempat yang tidak terganggu oleh apapun maka ukhidali waqtihi maka orang dolim tadi yang mendolimi sahabat-sahabat sekalian itu akan merasakan eh, kesialan akan merasakan eh, balasan yang lebih parah dari kedolimannya terhadap sahabat-sahabat sekalian oleh sebab itu, jika sahabat-sahabat ingin menaklukkan musuhnya yang mendolimi sahabat-sahabat sekalian, maka hendaklah amalkan ya kohar, ya kohar ini sebanyak 4.444. Lakukan cara ini selama satu minggu, yaitu tujuh malam, dengan syarat wiridkan di tempat yang sepi yang tidak terganggu oleh apapun. Sehingga ketika ini diwiritkan, maka musuh sahabat-sahabat sekalian akan mengalami sesuatu yang diinginkan oleh sahabat-sahabat sekalian. Kenapa demikian? Karena sifat Allah yaitu keher yaitu adalah sifat penakluk untuk menaklukkan semua makhluk. Oleh sebab itu, ketika kita gantungkan niat kita kepada adat yang mempunyai sifat khorun, yang mempunyai sifat menaklukkan, maka musuh sahabat-sahabat sekalian akan bisa ditaklukkan sesuai dengan keinginan sahabat-sahabat sekalian. Selanjutnya, selain dari untuk menaklukkan musuh sahabat-sahabat sekalian, maka nama Allah ya Qahar ini juga bisa dilukiskan atau ditulis di cincin yang berfaedah wa mana fi sarofil mari yaitu pada saat bintang mari ala itu ditulis atau dilukis di cincin. Bisa menggunakan perak atau juga bisa menggunakan besi. Maka ketika itu dilakukan, menulisnya saat mari. Silahkan sahabat-sahabat sekalian melihat ke saat setiap hari, maka carilah jam. Atau carilah saat, mari maka di saat, mari itu sahabat-sahabat sekalian, hendaknya menulis atau melukis di cincin yang dibuat oleh sahabat-sahabat. Untuk mengetahui saat, silahkan sahabat-sahabat sekalian melihat video saya tentang perputaran atau perubahan saat. maka ketika itu dilakukan wa tahtumu bihi fa innahu la yukhsimu ahadan illa ghalabahu ketika cincin sudah dibuat kemudian digunakan atau dipakai cincinnya maka ketika dia bertengkar ketika dia bertarung ketika dia eh, uh, berselisih dengan orang lain maka dia bisa mengalahkannya wa yasluhu lil selain dari itu amalan ya qahr ini juga baik digunakan untuk orang-orang yang ingin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala karena bisa mencegah wa mana'aha syahwat mencegah syahwat itu muncul artinya ketika sahabat-sahabat sering berwi ya kohar, ya kohar, maka bisa meredam sahwat sahabat-sahabat sekalian sehingga mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala itu lebih gampang, lebih ringan karena sahwatnya sudah tertekan dengan wirid ya kohar, ya kohar wa yasluhu likron kana ismuhu abdul kohar dan wirid ini yaitu ya kohar ya kohar ini cocok sekali bagi sahabat-sahabat sekalian yang mempunyai nama Abdul Kohar. Jadi ketika namanya Abdul Kohar maka wiridkanlah ya kohar ya kohar ya kohar. Maka insya Allah dia akan menjadi sang penakluk sebagaimana nama Allah subhanahu wa ta'ala yang mempunyai arti yang maha menaklukkan. Kesimpulan dari apa yang saya sampaikan ini jika sahabat-sahabat sekalian ingin menaklukkan musuh sahabat-sahabat sekalian maka bacalah Yakohar Yakohar di tempat yang sepi di tempat yang tidak terganggu oleh apapun selama tujuh malam dengan berzikir Yakohar sebanyak 4444 jika sahabat-sahabat sekalian ingin mempunyai azimah atau ingin mempunyai pegangan, maka tulislah yaqur ini pada saat marih dan cincin tadi digunakan atau dipakai sehingga tidak seorang pun yang mampu mengalahkannya. Selain itu, kesimpulan yang terakhir bagi sahabat-sahabat sekalian yang ingin mendekatkan diri kepada Allah, yaitu muridin, yaitu orang yang mempunyai kehendak untuk dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka zikirkanlah ya Kohar, ya Kohar, ya Kohar. Dengan berzikir, ya Kohar, ini maka insya Allah sahwat sahabat-sahabat sekalian itu bisa tertekan, sehingga nafsu birahi terhadap perkara-perkara yang tidak benar itu tidak terlalu besar, oleh sebab itu sahabat-sahabat, amalkan amalan ini sesuai dengan keinginan sahabat-sahabat sekalian tapi ingat, gunakanlah ini untuk orang golim demikian sahabat yang bisa saya sampaikan, wa'alaikumussalam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh